Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter para juara, karakter orang-orang beriman, karakter ahli takwa, karakter orang-orang sukses, itu selalu pengen belajar dari yang terbaik. Selalu ingin belajar dari yang terbaik. Dan itu kan konsep dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsep dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dijelaskan Imam Ahmad, di poin pertama dalam usul sunnah adalah mengikuti jalannya para sahabat. Apalagi banyak yang muda-muda di sini selalu berpikir jadi yang terbaik dan belajar dari yang terbaik. Lihat Nabi Musa. Jadi ketemu orang yang jago, lebih hebat dari kita, bukan dihasatin, bukan didengkiin, bukan dijegal, tapi pola pikirnya kayak Nabi Musa, saya harus belajar dari dia nih. Sesuatu yang punya value, nilai tinggi, itu karena sulit. Kalau gampang, nilainya turun. Kenapa garam selalu lebih murah dari emas? Tahun kapan garam lebih mahal dari emas, hadirin? Gak ada. Karena salah faktornya garam lebih mudah ditemukan, lebih mudah diproduksi daripada emas. Yaitu resiko. Kalau Anda ingin belajar dari yang terbaik, Anda harus keluarkan effort yang lebih tinggi. Anda harus habis-habisan. Kita pengen hasil bagus, tapi gak ada effort. Tapi gak ada usaha. Pengen masuk surga, tapi gak mau ibadah, gak mau ngaji, gak mau berjuang, gak mau menjaga tauhid, ya gak bisa, hadirin sekalian. Ini yang perlu kita capai. Jadi begitu juga kita kajian, jangan hanya mengandalkan dekat rumah, atau yang penting dekat, enggak, cari yang terbaik. Syukur-syukur yang terbaik dekat rumah kita, itu bagus. Tapi kalau terbaik itu harus jauh, kita kejar, hadirin. Kejar. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan pintaskan jalannya menuju. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.